Pengiran Haji Abdul Khadir bin Pengiran Haji Kamaluddin, Timbalan Pengerusi Dua, Takmir Masjid Kampung Batu Marang dan juga yang berada di hujung sana iaitu Yang Mulia Haji Muhammad Isa bin Haji Marsidi, Setia Usaha Takmir Masjid Kampung Batu Marang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita akan membincangkan ya tuan mengenai dan juga pengiran mengenai Majlis Ilmu Bengkel Asas Mempelajari dan menghalusi. Mungkin dapat dikongsikan sedikit akan acara ini, bila ianya akan diadakan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Radio Television Brunei, terutamanya khas untuk rancangan Rampai Pagi atas kesudahan mewawancara saya, Pengiran Haji Abdul Khadir bin Haji Kamaluddin, dan rakan saya Tuan Haji Muhammad Isa Haji Marsidi selaku setiausaha takmir dan merangkap penyelaras majlis pada malam ini. Baiklah, pada soalan pertama tadi, ia akan diadakan pada 29 hari bulan 3, 29 hari bulan 2, maaf, dan 1 hari bulan 3. Dan juga mungkin dapat dikongsikan pengiran, nanti insyaAllah lebih lanjut lagi akan ditanyakan lagi untuk kepada awda, namun mungkin yang lebih baiknya adalah kita tanyakan terlebih dahulu pengisian dalam majlis ini nanti. Alhamdulillah, pengisian bengkel ini nanti bagi mempelajari, bagi orang yang belum faham atau tidak berapa faham, dan bagi menghalusi, bagi yang sudah mempraktikkan, iaitu laungan azan, laungan iqamah, bacaan tarhim subuh, bacaan tazkir, bacaan ma'asir pada hari Jumat, dan bacaan-bacaan semasa menjadi imam bilal tarawih semasa di dalam bulan Ramadan insyaAllah. Okey, itu di antara pengisian dalam majlis ilmu ini nanti. Jadi apakah sebenarnya tujuan majlis ilmu bagi bengkel asas mempelajari dan juga menghalusi ini diadakan? Alhamdulillah, terima kasih rakan penyampai. Adapun tujuan bengkel ini diadakan ialah merupakan salah satu daripada aktiviti bagi tahun 2020 dengan kuasa takmir Masjid Kampung Temarang, dan ianya juga sekaligus untuk memberikan peluang kepada semua para jawatankuasa takmir Masjid Kampung Temarang, para jemaah Masjid Kampung Temarang dan juga kepada penduduk Kampung Temarang khususnya, dan juga kepada individu-individu yang ingin ikut serta nanti. Jadi bermakna mungkin daerah lain ataupun kampung lain juga boleh turut bersama bagi majlis ilmu ya, ini betul. Ya, tuan. Ya betul. Baik, amat dia lalukan. Baik, untuk selanjutnya ya Atulah, mungkin kita beralih kepada kembali bersama dengan Pengiran Haji Abdul Khadir. Pengiran, mungkin dapat dikongsikan sekali lagi di bila ianya akan diadakan, di mana tempatnya dan juga waktu majlis ilmu itu diadakan. Alhamdulillah, tempatnya akan diadakan di Masjid Kampung Batu Marang sendiri, dan pada 29 hari bulan Februari dan 1 hari bulan Mac 2020, dan waktunya ialah antara sembahyang Maghrib dan sembahyang Isyak, iaitu bermula daripada pukul 7 hingga 7.40 dan akan diteruskan seterusnya sesudah sembahyang Isyak daripada 8.15 insyaAllah, dan hinggalah selesai, arti tergantung pada respon orang yang membagi tak bengkel dan orang yang menghadiri bengkel itu Okey, kita sudah mengetahui antara pengisian bagi majlis ilmu ini diadakan dan juga antara tujuan majlis ilmu dan bengkel asas mempelajari dan juga menghalusi ini diadakan. Dan kalau tadi tuan mengatakan ianya akan berlaku pada akan diadakan pada 29 Februari hingga 1 Mac. Jadi dua hari akan diadakan. Jadi siapa sebenarnya yang boleh mengikuti serta dalam acara majlis ilmu ini, khususnya bengkel asas mempelajari dan juga menghalusi? Alhamdulillah.
umur ya. Seperti mana yang saya katakan tadi, yeah, ianya dibukakan kepada semua ahli jantung kuasa takmir, mm-hmm, para jemaah Masjid Kampung Temarang dan juga kepada penduduk Kampung Temarang dan sekitarnya, dan juga kepada individu-individu. Artinya pada dasarnya memang dibukakan kepada warga negara Brunei Darussalam. Yeah. Akan tetapi mengikut daripada perbincangan dengan yang mulia pengurusi kami, kami ingin menyimpan saja di sana individu-individu. Kalau terlampau, kalau memakai nama negara Brunei Darussalam terlampau besar maksudnya. Jadi alhamdulillah setakat ini respon daripada apa orang-orang yang di luar sana belum ada. Yang ada pada masa ini ialah terdiri daripada JK Takmir sahaja dulu. Dan juga Tuan, bagaimana pula dengan peringkat umur? Mungkin ada had yang ditetapkan mungkin bagi belia-belia kita ni, ataupun setakat hanya bagi mereka yang peringkat dewasa sahaja? Alhamdulillah, seperti mana yang disetujukan oleh Yang Mulia Pengerusi Takmir, umur 12 tahun ke atas. 12 tahun. 12 ke atas. 12 tahun ke atas. Dan adakah untuk mengikuti majlis ini ataupun bengkel asas ini masih dibukakan kepada mereka yang ingin apa mengikuti? Masih. Masih dibukakan. Hingga 16 hari bulan Februari. Hingga 16 hari bulan Februari. Tapi walaupun tertutup 16 hari bulan Februari 2020 pada jam 8 malam, insyaAllah pihak jawatan kuasa takmir masih lagi mengeluh-ngeluhkan selagi mereka mau belajar. Jadi mungkin pada hari 29 tersebut, mungkin ada orang daripada luar kampung yang hadir ke sana, sempat juga menunaikan sembahyang maghrib pun boleh mengikuti. Akan sedikit sebanyak yang menambah juga sedikit pengetahuan. Dan juga bagaimana pula dengan mereka, tenaga pengajar bagi majlis ilmu ini Tuan? Adakah sudah ditetapkan siapa ataupun masih lagi dalam pencarian? Alhamdulillah, seperti mana perbincangan juga dengan pengurusi takmir kami, tenaga pengajar masih lagi dalam usaha beliau untuk menetapkan dan memastikan siapa yang akan menjalankan tugas pada bingkel ini nanti, insyaAllah. Okay. Itu di antara majlis ilmu bengkel asas mempelajari dan menghalusi yang telah pun dikongsikan bersama. Jadi apa hasrat Tuan dan juga harapan bagi acara ini ataupun majlis ini berlangsung? Alhamdulillah, hasrat saya supaya ramai orang menghadiri, terutamanya bagi belia-belia, supaya insyaAllah menjadi pelapis sama ada masjid Kampung Mutuwarang atau di masjid-masjid lain, sekiranya mereka datang daripada masjid-masjid lain. Dan juga semoga mereka yang hadir dapat mempraktikkan, bukan saja di masjid, melahan di rumah, sekiranya mereka misalnya membuat sembahyang tarawih di rumah, insyaAllah dapat. Dan insyaAllah juga asar saya dah, semoga orang-orang yang melaungkan azan, terutamanya melaungkan iqamah, akan dapat melaungkan azan dan iqamah secara betul, sama ada tajwid atau maharjal hurufnya semua sekali tepat, supaya lebih berkesan insyaAllah. Akhir sekali, semoga majlis ini akan berjalan lancar, dan ini juga adalah sebagai sumbangan kami, kan Brunei mau menjadikan Brunei sebagai negara zikir. Ini pun indah secara langsung membagi tambahan sedikit, walaupun damit. Insyaallah ada juga kami. Ini bukan satu suntikan semangatlah kepada anak-anak kita yang dibukakan untuk umur 12 tahun ke atas. Jadi suntikan semangat untuk mereka ya. Dan jadinya ini macam bersambung-sambung lah, insyaallah, bukan saja orang yang dewasa tapi orang yang muda juga. InsyaAllah untuk selanjutnya Tuan dan juga pengajar, mungkin bagi yang menonton pada ketika ini ingin mengikuti bersama, malah kadang-kadang pelajaran ini ataupun pengetahuan ini kadang-kadang kita mudah untuk terlupa. Jadi adakah pihak Tuan akan menyediakan nota-notanya ataupun mereka perlu juga membawa sedikit nota bagi dapat juga menulis, mungkin ada yang dapat mereka ingatkan ataupun ada perkara yang sebenarnya perlu mereka ketahui? Alhamdulillah, sebenarnya pihak jawatan kuasa takmir melalui jawatan kuasa kerja telah pun menyediakan nota seperti mana Tuan Muhammad tadi perkatakan,
dan juga sebatang pensel lah untuk dibekalkan kepada mereka kan. Kadang-kadang ada peserta-peserta ini dan bawa pen sama pensel kan. Jadi dan alhamdulillah Tuan Imam pun pengerusi telah pun meminta juga file untuk memisahkan lagi acara itu nanti kan. Jadi alhamdulillah semuanya telah pun disusun secara terperinci. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Boleh saya tambah sedikit? Silakan, Pengiran. Yang paling penting mereka datang dengan semangat. Betul. Untuk mengetahui dan menghalusi ilmu yang hendak di yang diajarkan. Ya. Dan yang paling penting akan dapat mempraktikkan yang baik dan meninggalkan apa-apa yang kurang baik, insyaAllah. Betul. Alhamdulillah ya. Dengan adanya inisiatif ini, ianya mendidik sebenarnya. Bukan saja kita sebagai orang dewasa, tapi anak-anak ketani. Walaupun ianya dibukakan khusus untuk 12 tahun ke atas, tapi dengan adanya permulaan ini, memberikan satu semangat kepada mereka. Mungkin hasrat dan juga harapan Tuan Haji Muhammad dalam apa majlis yang akan berlangsung ini, silakan. Hasrat dan harapan seperti mana diperkatakan oleh Pangeran tadi juga, dan ingin menambah sedikit sebenarnya jika ianya sudah berlangsung dan diharapkan kepada semua peserta akan dapat menyudikan dirinya untuk melakukan azan di masjid Batu Marang khususnya dan juga bolehlah berjumpa dengan pihak pegawai-pegawai masjid jika mereka ingin melakukan azan, jika ingin menjadi seorang pelapis Bilal khususnya. Betul. Jadi dasarnya memanglah daripada akar umbi dulu pada bingkai asas, dan kemudian insya Allah memang masa yang dicadangkan memang tidak mencukupi sebenarnya. Akan tetapi inilah satu permulaan. Jadi mana-mana yang peserta-peserta yang ingin untuk mendalami lagi, bolehlah berjumpa dengan pegawai-pegawai masjid, belajar di sana di Masjid Batu Marang daripada solat selesai solat maghrib hingga ke isya. Insya Allah dua-dua pegawai masjid akan bersedia untuk mengajar. Alhamdulillah. Jadi sempat juga kita bersama, dan jika anda ingin mengetahui lebih lanjut telah pun dikongsikan bersama juga anda di pagi ini, mana untuk mengetahui ataupun mungkin ada sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kepada Tuan Saiful Rizal bin Haji Abdul Ghaffar, Pegawai Hal Ehwal Masjid di talian 885-2619, ataupun kepada iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Syarini Hadiman bin Sahari Imam Masjid, iaitu di talian 812-1791, atau kepada Tuan Haji Muhammad Isa bin Haji Marsidi, Setia Usaha Takmir, 813-1001 juga, dan itu yang dapat anda ikuti bersama. Sekali lagi 813-1001 bagi Haji Muhammad Isa bin Haji Marsidi. Dan ini majlis ilmu ini bengkel asas mempelajari dan menghalusi, ada 5 perkara yang akan dapat diketahui, itu melongkan lafaz azan dan iqamah, bacaan tarhim subuh, bacaan tazkirah Jumaat, bacaan ma'asir Jumaat, dan menjadi bilal salat sunat tarawih. Itu antara peluang yang boleh kita perolehi, yang mana akan berlangsung pada 29 Februari hingga 1 Mac. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Pengiran Haji Abdul Kadir bin Pengiran Haji Kamaluddin, itu selaku Timbalan Pengerusi 2 Takmir Masjid Kampung Batu Marang, dan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Isa bin Haji Marsidi selaku Setiausaha Takmir Masjid Kampung Batu Marang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Dan terima kasih.